muliakan dengan wahyu dan seterusnya. Ya, maka dari sisi ini menjadikan kita enggak kurang ajar kepada Nabi. Menjadikan kita menghormati, memuliakan para Nabi dan Rasul. Maka kalau hilang salah satunya, jatuh ke dalam perbuatan Yahudi atau perbuatannya An-Nasara. Ya. Apalagi contohnya, pertengahan Islam. Di antara Yahudi dan Nasara. Dalam masalah apa? Dalam masalah wanita yang haid. Ya, dalam masalah wanita haid. Kalau tadi berkaitan dengan akidah, sekarang berkaitan dengan ahkam, dengan fikih. Ya, wanita yang haid, kalau orang-orang Yahudi, mereka ghulu, berlebih-lebihan. Diapain kalau wanita yang haid? Diasingkan. Dipisahkan dari suaminya. Enggak boleh tidur bareng. Enggak boleh makan bareng, enggak boleh tinggal serumah bareng, enggak boleh. Karena kotor, najis. Iya. Ini orang-orang Yahudi berlebihan. Ketat ininya, apa? Syariatnya. Adapun orang-orang Nasara, mereka kebablasan. Ya, sampai mereka menghalalkan menggauli istri yang sedang dalam keadaan haid. Bukan cuman boleh tidur bareng, boleh makan bareng, enggak. Digauli boleh. Orang-orang An-Nasara. Adapun Islam, pertengahan. Istri yang sedang haid atau nifas tidak boleh untuk digauli. Namun tetap boleh ya tidur bersama, makan bersama, bersenang-senang bersama. Yang enggak boleh cuman menggaulinya saja. Ini pertengahan Islam. Maka demikian pula Ahlus Sunnah, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, pertengahan di antara semua firqah-firqah ahli bid'ah yang ada. Ya, atau biar antum enggak penasaran, sebutkan satu saja. Apa pertengahannya Ahlus Sunnah di antara ahli bid'ah? Dalam masalah apa? Dan ahli bid'ah yang hulu itu kelompok apa? Yang meremehkan itu firqah apa? Angkat tangan ya, Pak. Gak ada hadiahnya ya. Oh ini, aqua ini. Air. Tapi dalam masalah apa? Banyak ini, nanti kita sebutkan stoknya, jangan khawatir. Hah? Dalam masalah? Dalam masalah takdir, nah. Antara apa dan apa? Qadariyah dan? Jabriyah. Ya, antara Qadariyah dan Jabriyah. Masalah apa lagi? Masalah? Al-asma' was-sifat, na'am. Antara kelompok mu'attilah dan kelompok musyabbihah, na'am. Antara mu'attilah dan musyabbihah, yang menyerupakan Allah dan yang menolak, mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Tapi Ahlus Sunnah dikatakan moderat, dikatakan pertengahan, itu berdasarkan dengan dalil. Berdasarkan dengan dalil, bukan pertengahan menurut hawa nafsu. Karena ada orang yang mencoba untuk membuat istilah pertengahan-pertengahan, tapi pertengahannya ini bukan antara batil dan batil. Tapi pertengahannya antara hak dan batil. Dia tengah-tengah di sini. Tidak hitam, tidak putih. Abu-abu. Katanya Ahlus Sunnah pertengahan, Ustaz. Iya, maka ana pilih abu-abu ini. Apa contohnya? Misalnya tentang masalah musik. Musik ini kan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kan gitu. Ada yang menghalalkan, ada Ahlus Sunnah pertengahan katanya. Apa? Boleh musik itu asalkan baik. Tuh. Nah ini wasatiyah, pertengahan Ahlus Sunnah. Enggak. Kalau ini antara hak dan batil, kau pilih barisan yang hak. Jangan coba-coba bikin barisan ketiga, jangan. Yang dimaksud di sini, pertengahan Ahlus Sunnah itu antara batil dan batil. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Ya. Paham di sini, jangan? Ya, maka hati-hati. Rokok. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kita pertengahan. Hah? Makruh. Amin. Kita enggak mengharamkan, enggak membolehkan, tapi makruh gitu.
kalau niatnya baik maka boleh. Ini bukan wasatiyah. Dan kemudian firman Allah yang lain tentang wasatiyah, pertengahan, yaitu firman Allah dalam surah Al-Isra. Di sini enggak dikasih nomor ayatnya ya, tapi nanti antum cari saja. Surah Al-Isra. Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basth. Kata Allah, janganlah kalian menggenggam. Ya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menggenggam tangannya. Atau jangan kalian menggenggam tangan kalian, membelenggu tangan kalian. Ya, tangan dibelenggu itu maksudnya apa? Medit, pelit. Ya, terlalu menahan harta. Jangan, kata Allah. Tapi wala tabsutaha kullal basth. Dan jangan kalian membentangkan juga tangan kalian. Berarti membelenggu tangan kita enggak boleh, membentangkan tangan juga enggak boleh. Artinya apa? Pelit enggak boleh dan juga israf. Ya, tabdzir, berlebih-lebihan. Membuang-buang itu juga enggak boleh. Maka pertengahan. Ya, ini juga nampak bagaimana wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minhu aidan ma ja'at bihi sunnatul karimah fi da'wati ila tawassut wa adamil jafa'i walal ghulu. Itu tadi dari ayat Al-Qur'an. Demikian juga kalau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan untuk agar kita Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menjadi pertengahan. Kata beliau, kan nusus al-kathirah al-mutawatirah fit tahdhiri minal bidah. Semua dalil-dalil yang isinya tahdhir terhadap kebid'ahan itu sejatinya adalah ajakan untuk moderat. Ya, saya ulangi, semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya peringatan tentang bid'ah, maka di situ adalah ajakan untuk menjadi pertengahan. Ya, semua apapun dalil itu, kullu bid'atin dhalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalil-dalil yang mencela bid'ah itu ajakan untuk menjadi umat yang pertengahan. Wal bid'ah suratun minal wa bid'ah suratun min suwaril ghulu. Karena bid'ah itu adalah sebuah potret gambaran ghulu, berlebihan dalam agama. Semua bid'ah itu adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fakullu nassin fit tahdhiri minal bid'ah huwa da'watun fil waqi' ilal wasatiyah. Maka semua dalil yang mentahdhir, memperingatkan tentang bahaya bid'ah, itu adalah dakwah, ajakan. Ya, ajakan untuk menjadi wasatiyah, menjadi pertengahan. Ini sebagaimana definisi bid'ah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah artinya adalah bid'ah secara bahasa artinya adalah mujawazatul had. Melampaui batasannya. Ya, melampaui batasannya. Batasan itu ada yang batas atas, ada yang batas bawah. Ketika batas atas dilampaui, maka jatuhnya al-ifrat, berlebih-lebihan, ghulu. Sedangkan batas bawah kalau dilampaui, dilanggar, maka jatuhnya al-jafa, bermudah-mudahan, meremehkan. Ya, maka itu definisi bid'ah secara bahasa yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian kata beliau, wa kadzalika nususul mutawatirah ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-tahdhiri minal khawarij wat tanfiri minhum wa fi dhikri sifatihim wa fi dhammihim wa da'wah ila qitalihim huwa aidan da'watun ilal wasatiyah. Demikian juga hadis-hadis tentang firqah khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, ahlil bid'ah yang disebutkan namanya secara terang-terangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih cuman satu firqah saja. Apa? Ahlil bid'ah, kelompok ahlil bid'ah
yang namanya disebut terang-terangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih itu cuma satu saja. Firqah apa ini? Khawarij. Ya, tidak ada firqah yang namanya disebut sama Nabi selain Khawarij, enggak ada. Mek Khawarij toh. Lengkap, bukan cuma namanya saja, sifat-sifatnya disebutkan semua sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hadis yang masyhur, mungkin sebagian antum pernah mendengarnya, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ini enggak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang sahih itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi bukan ucapannya Nabi. Kalau ucapan Nabi cuman khawarij saja. Nah, itu banyak khawarij ini hadis-hadisnya. Seperti Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Nabi juga mengatakan la tazaluna la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masiihid dajjal. Khawarij senantiasa muncul, senantiasa ada sampai kelompok terakhir mereka akan muncul bersama al-masih ad-dajjal. Nabi juga mengatakan saya khruju qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kala akan muncul suatu kaum yang mana ketika kalian melihat ibadah mereka, kalian akan meremehkan ibadah kalian sendiri. Ketika kalian melihat puasa mereka, kalian akan meremehkan puasa kalian sendiri. Ketika kalian melihat sholat mereka, kalian meremehkan sholat kalian sendiri. Artinya luar biasa ibadahnya. Namun apa gunanya ibadah kalau dibangun di atas akidah yang menyimpang? Ya. Maka semua hadis-hadis yang isinya celaan kepada khawarij itu kontennya terkandung di dalamnya ajakan supaya kita menjadi umat yang pertengahan. Meskipun di hadisnya enggak ada kata-kata pertengahan. Ya, tapi secara madmun, secara kontennya terkandung di dalamnya seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan dari Nabi untuk menjadi umat yang pertengahan. Wa ala hadza faqis, kata beliau. Maka selain khawarij, kiaskan dengan khawarij tadi. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyiratkan tentang wasatiyah, tentang pertengahan adalah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Kata Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Aku adalah seorang hamba biasa. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah, tapi di sisi yang lain beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas enggak di sini wasatiyahnya? Ini namanya ajakan untuk wasatiyah. Kemudian juga Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dengan ghulu. Tadi melampaui batas, baik batas atas ataupun batas bawah. Hati-hati kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, itu yang membinasakan mereka adalah hulu, sikap mereka yang berlebih-lebihan. Ya, di sini meskipun Nabi menyebutkan hulu, maka berarti solusi yang ditawarkan Nabi apa? Pertengahan. Ya, itu terkandung dalam hadis tadi. Allah juga mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian.
Berarti disuruh untuk apa ahlul kitab ini? Pertengahan. Ya, wasat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka semua dalil-dalil yang mencela bid'ah, maka berarti itu ajakan untuk pertengahan, untuk moderat. Kemudian kata beliau, bal inna salafana da'auna ilal wasatiyah. Bukan cuma Al-Quran yang mengajak kita untuk menjadi wasat, pertengahan. Bukan cuma hadis, bahkan para salaf kita, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya, mereka juga mewasiatkan untuk kita agar menjadi umat yang pertengahan. Misalnya disebutkan di sini dari Wahab bin Munabbih, ya, seorang ulama tabi'in, Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, inna likulli syai'in tarafaini wa wasatan. Sesungguhnya segala sesuatu, semua perkara-perkara itu pasti ada dua kubu, kubu kanan dan kubu kiri, dan pasti juga ada yang pertengahan. Ya. Antum anukan aja semua, gak cuma masalah agama, masalah-masalah duniawi, ada yang seperti itu. Ada yang kubu kanan, ada yang kubu kiri, ada yang pertengahan, pasti itu. Apa misalnya? Hah? Apa? Satu-satu jam HP, HP misalnya, ya HP, HP ada yang kubu kanan, harganya tak masuk akal, ada yang ratusan juta mungkin. Kemarin lihat di YouTube itu ada yang biasa review HP itu, dia baru review HP harganya 70 juta aja, ya, HP 70 juta harganya, bayangkan. Tapi ini hulu. Ya, di kubu yang lain ada yang harganya apa dulu, HP Cina 100.000, 200.000. Kan ada kan itu kan? Apa merek apa itu? Iya, merek Cina itu 100.000, Nito 200.000 gitu. Sing ono TV-ne yang wong. Ya, ini berlebihan dan ini berlebihan. Ada yang wasat, ada yang pertengahan. Ya, segala sesuatu pasti, kata beliau. Fa'idha amsaka bi'ahadi tarafaini ma'lal akhar. Kalau Anda berpegang dengan salah satunya, maka yang satunya pasti akan maka pasti Anda akan condong kepada salah satunya dan akan menjauh dari yang satunya. Kalau Anda tadi masalah HP, Anda memilih yang 70 juta, maka berarti jarak Anda dengan yang 100.000 jauh nggak? Jauh. Iya, jauh. Kalau Anda milih yang 100.000, maka berarti jarak Anda dengan yang 70 juta tadi sama jauhnya juga. Ya, kata beliau, kalau Anda berpegang dengan salah satu di antara keduanya, pasti akan berjauhan. Posisi Anda itu akan berjauhan. Wa idza amsaka bil wasat iqtadala at-tarafan. Tapi kalau Anda berada di tengah, maka ke kanan enggak terlalu jauh, ke kiri juga enggak jauh, kata beliau. Fa alaikum bil ausat minal asya. Maka hendaklah kalian menjadi pertengahan dalam semua perkara. Ya. Sebuah hadis tapi didhaifkan oleh para ulama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Ini umum, kata para ulama. Gak cuma masalah agama, tapi masalah-masalah dunia, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Apa misalnya? Bikin kopi. Kakean gula juga enak. Gatik gula juga enak. Maka yang pas, pertengahan. Ya, tapi selera masing-masing sih kadang. Kalau kopi ini selera masing-masing. Oh, iya. Ada yang enggak pakai gula sama sekali, ini sudah nikmat luar biasa ini. Ya. Tapi intinya pertengahan itu adalah yang paling baik. Ya. Kalau istri yang apa namanya? Yang tua
Hah? Yang muda atau yang pertengahan? Baik. Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Auza'i. Ya, dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan ma min amrin amarallahu bihi illa arada asyaitanu fihi bi khoslataini la yubali ayyuhuma asaba al-ghulu wa at-taqsir. Baik, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak ada suatu perkara dari perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti setan akan berusaha untuk menyesatkan manusia dari perintah Allah tadi. Setan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan dua cara. Setan gak peduli mana di antara dua senjata ini, dua caranya ini yang berhasil. Apa dua senjatanya ini? Al-ghulu, dijadikan orang tersebut berlebih-lebihan dalam melaksanakan perintah Allah, atau dijadikan hamba tersebut meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan enggak peduli, yang penting kena salah satunya. Ini dua senjata asyaitan. Ya. Allah memerintahkan misalnya untuk melaksanakan puasa. Setan Allah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Maka dijadikan hamba ini kalau enggak ghulu berlebih-lebihan atau dia meremehkan. Ghulu dalam masalah puasa. Ya, Masya Allah enggak pakai sahur. Cemen orang-orang puasa yang pakai sahur itu. Iya. Apa itu puasa kok sahur? Enggak usah sahur, cek nih laparnya itu biar semakin lapar. Kan gitu. Biar hausnya itu semakin haus, kering kerontang. Semakin luwe, semakin lapar, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ghulu berlebih-lebihan, padahal disunahkan untuk sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada barakah. Ghulu ketika puasa, dia enggak mau duduk di tempat yang teduh, enggak mau duduk di tempat yang ber-AC, enggak mau. Dia pilih ketika puasa itu siang-siang itu keluar, di tengah terik matahari dia panas-panasan. Kenapa demikian? Karena kalau puasa sambil duduk di tempat AC, ya gak kerasa posone. Gak kerasa ngelaknya, hausnya gak kerasa, laparnya gak kerasa. Kalau pingin puasamu itu bener-bener puasa yang berasa, laparnya kerasa, ngelaknya pun kerasa, siang-siang tengah hari keluar di keluar di jalan di tengah terik matahari, wis meneng-meneng ngono sampai buka. Itu baru benar puasanya. Ini ghulu berlebih-lebihan. Maka ketika ada hamba yang seperti ini, setan berhasil kena senjatanya syaitan. Atau kalau enggak kena yang ini, maka dijadikan hamba tersebut meremehkan, bermudah-mudahan. Dijadikan hamba tersebut bermudah-mudahan. Seperti misalnya seorang ketika puasa tidur terus. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Tidur terus mulai sahur sampai buka, tidur terus bermudah-mudahan dia. Nah, atau bermudah-mudahan dalam masalah waktu berbuka puasa, belum waktunya berbuka dia berbuka, dan seterusnya. Intinya setan punya dua senjatanya. Baik. Kemudian kata beliau, wa inna lafdhal wasatiya mimma staghallahu du'atud dalalah fi tamriri batilihim fatarahum yuhadhdhiruna minal haqq bismil ghulum wa yad'una lima yuriduna wa ila batilihim wa dalalihim bismil wasatiya. Kemudian kata beliau, istilah wasatiyah atau kalau diterjemahkan sekarang yang populer moderat, ini dipakai sama banyak ahli al-bidah. Orang-orang liberal mengatakan kita ini harus jadi Islam yang moderat. Loh, kalau dibilang Islam itu moderat, benar enggak? Tadi yang di awal kita katakan, ini ajakan yang benar enggak secara asal?
ajakan yang tetapi hakikat moderatnya dia berbeda dengan hakikat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap al-haq kebenaran, ya, sama ahli bid'ah ini al-haq dikatakan sebagai ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Sedangkan mereka menamai dirinya dengan moderat, dengan pertengahan, wasat. Ya, berapa banyak orang-orang yang menuduh dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah yang hak ini dituduh sebagai ekstremis, dituduh sebagai radikal, dituduh wahabi, intoleran, dituduh khawarij, ghulu dalam beragama, dan seterusnya. Yang ngelihat mungkin pakai jenggot, dalam masalah pakaian saja, celana cingkrang, katanya ghulu, berlebih-lebihan. Wanitanya menutup aurat dengan sempurna, wah ghulu ini mengekang kebebasan. Gak apa-apa wanita itu menggunakan pakaian-pakaian yang membuka auratnya, gak apa-apa, yang penting sopan. Iya, yang penting sopan gitu. Islam itu gak kayak gitu, itu serem Islamnya Wahabi. Serem, kok ketat banget gitu. Enggak ketat. Kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka moderatnya itu moderat sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, rokok antara yang mengharamkan dan menghalalkan, maka tengah-tengahnya makruh. Musik antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka tengah-tengahnya boleh, asalkan liriknya bagus, asalkan itu dakwah islami, boleh katanya. Itu moderat menurut mereka. Kemudian sebagaimana kata beliau, kama taro hadza wadihan minad duktur az-zara'i Muhsin al-Awaji. Ini beberapa nama-nama di Saudi sana, orang-orang yang suka mengelabui umat dengan istilah moderat, dengan istilah wasatiyah, dan menuduh ahlus sunnah dengan ekstrim. Bahkan orang ini, kata beliau, Muhsin al-Awaji, beliau itu punya situs resmi di internet, dia ini ahli bidang ini. Dia punya situs di internet, nama situsnya itu Al-Wasatiyah. Nama situsnya itu kata beliau Al-Wasatiyah. Wada iman yuraddidul wasatiyah. Yang didengang-dengungkan sama dia di situsnya, di channel YouTube-nya, itu wasatiyah, pertengahan-pertengahan. Fayat anu fi ahlil haqqi bismil ghulu. Tapi isinya, mereka mencela, memfitnah, menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan ghulu ahlus sunnah. Salafiyin itu ghulu, katanya. Wa yad'u ila ma yurid wa yumarriru batilahu bismil wasatiyah. Yang ahlus sunnah dituduh ghulu dan dia terus melancarkan batilnya, menyesatkan umat manusia, namun dengan istilah apa tadi? Al-wasatiyah, dengan istilah pertengahan. Kharaja amaman nas fayat'anu fi da'watil imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa ja'alaha da'watan takfiriyah. Nah, ini diantaranya Muhsin al-Iwaji ini, dia sering mengkritik atau memfitnah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yaitu tadi di situsnya, namanya apa tadi situsnya? Wasatiyah. Oh, jadi golek nih kok nangin. Dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya takfiriyah, suka mengkafirkan. Nah, kayak kita ini moderat, Islam itu rahmatan lil alamin. Tuh. Apa maksudnya Islam rahmatan lil alamin ini? Toleran gitu. Ada syirik menengok, ada bid'ah menengok, diam sudah, jangan dibantah, jangan diingkari, jangan, sudah diam. Ya, hormati pendapat masing-masing. Islam itu toleran. Kita yang mengingkari kesyirikan yang memang itu syirik, kita yang mengingkari kebid'ahan yang memang itu bid'ah, dikatakan sebagai takfiri. Dikit-dikit syirik, ini sajen syirik, kemudian larung sesaji syirik, kemudian adat ini syirik, adat itu syirik. Lu memang syirik kok.
sedikit-sedikit syirik. Lu kok kan yang syirik soalnya? Kamu soalnya kebanyakan syirik. Bukan kita yang sedikit-sedikit syirik. Ya. Maka dia menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai takfiriyah, yang suka mengkafirkan. Padahal yang kita kafirkan, yang dikafirkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya sebatas perbuatannya. Adapun orang perorangannya, beliau enggak gampang-gampangan memvonis kafir. Ya, sebagaimana dinukil, beliau pernah mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, wa idza kunna la nukaffir alladhi man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yushrik billah. Kata beliau, kita dahulu enggak mengkafirkan orang-orang yang nyembah di kuburannya Ahmad al-Badawi. Jadi dulu ada kuburan yang dikeramatkan, disembah sama orang-orang ketika itu. Nama kuburannya Ahmad al-Badawi. Banyak orang-orang ngalap berkah, nyembah, sujud, nyungsep di kuburan itu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kami tidak mengkafirkan individu-individunya. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Dan karena tidak adanya orang yang memperingatkan kepada mereka kalau itu perbuatan syirik. Nggak dikafirkan sama beliau. Dan itu yang diterapkan oleh Ahlus Sunnah. Kita tidak gampang-gampangan dalam memvonis kafir. Tapi kalau perbuatannya, apa hukumnya orang nyungsep di kuburan? Kufur, syirik, keluar murtad dari Islam. Adapun orang perorangannya, enggak. Tunggu sampai tegaknya apa? Hujjah. Baru bisa dikafirkan. Dan itu haknya ulama. Bukan orang-orang seperti kita. Maka dakwah seperti itu dituduh suka mengkafirkan. Sama ini orang-orang model seperti Muhsin al-Ewaji ini, sama dengan orang-orang yang ada sekarang. Dituduh kita ini apa? Suka mengkafirkan. Loh, terus gimana dong harusnya? Ya jangan mengkafirkan. Loh, yang nyembah ini kuburan, gak apa-apa, bukan kafir. Yang ngalap berkah di pohon keramat, enggak, itu budaya. Adat. Nah, teh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adzan 37. Oh, 37. Dan kemudian kata beliau, dan di sini beliau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bidah. Sama seperti yang tadi, menuduh dakwah ahli sunnah wal jamaah sebagai ekstrim, sebagai hulu. Tep, ana cukupkan sampai di sini. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Kita selesainya langsung ya. Jadi setelah isya, setelah adzan isya sudah nggak ada ini lagi, nggak ada lanjutannya lagi. Tep, nggak ada? Tafadhol. Kenapa? Yang bisa berkata di Islam menjadi 70 kayak golongan yang terjadi. Anda lihat terjadinya perpecahan umat menjadi 73 sebagaimana Nabi mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu sudah terjadi sejak terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid, siapa? Iyalah, tinggal satu, bukan Ali, bukan Umar, nah, tinggal satu yang kan khalifah yang terbunuh kan tiga ini, ya. Abu Bakar nggak terbunuh, yang terbunuh Umar, Utsman dan Ali. Kalau bukan Umar dan Ali ya berarti Utsman. Baik, ketika Utsman bin Affan wafat, maka disitulah mulai muncul masuk firqah-firqah menyimpang di dalam Islam. Ya, dimulai dengan Khawarij. Ya, kemudian muncul Rafidhah. Kemudian muncul Qadariyah. Kemudian muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah. Ya, muncul Asy'ariyah, Qullabiyah, Asy'ariyah dan seterusnya dari firqah-firqah ahli bidah. Maka sudah terjadi perpecahan ini.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Muhammad bin Sirin mengatakan kunna la nas'alu anil isnad. Kata beliau, dahulu kami, Muhammad bin Sirin ini seorang ulama tabi'in, dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad dalam hadis. Dahulu kami belum tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis, langsung diterima. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, fitnah di sini artinya adalah terbunuhnya Utsman dan masuknya firqah-firqah ahli bid'ah, pemikiran-pemikiran menyimpang. Ketika terjadi itu, maka ketika ada yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tanya terlebih dahulu, sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian. Fayundar fi ahli sunnah fayuqad hadithuhum, maka dilihat kalau perawi-perawinya ini adalah ahlu sunnah, maka diambil hadisnya. Wayundar ila ahli bidah fala yuqad hadithuhum, tapi kalau ternyata perawinya itu ahli bidah, maka tidak diambil hadisnya. Sudah terjadi. Baik jemaah, ana kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lu qouli hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.